kita makan ya. Hari pertama kita makan di sore hari, teman-teman. Karena aku dari tadi sibuk memasakin buat keluarga aku ini. Dan inilah keluarga inti aku di sini. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Kami sekeluarga kecil, teman-teman, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 144 Hijriah. Mohon maaf lahir batin buat kalian semuanya ya. Hari ini aku, teman-teman, mau memasak bareng-bareng sama mama, karena mama di belakang, karena dia datang ke sini menemani aku lebaran ya, Lokong ya. Karena tadi malam aku kan panggil dia ke sini, jadi dia hari ini nggak balik katanya, nemenin aku dia. Yuk kita masak dulu ya, nanti kita makan-makan. Maaf, kita satu keluarga agak beda lebarannya, karena kami nggak ada persiapan apa-apa. Kita masak aja lanjut ya. Ayo sayang. Ayo. Tolah. Lai mama, opa ini ya. Mama aku mau masak ikan, teman-teman. Dia pengen makan ikan masakan aku katanya. Ada pink, ciri khas daerah sini pink itu. Jahe, kalau masakan tumbai itu, teman-teman, gampang. Daun bawang. Cabe. Wangi banget ini masakan. Bubuk bunga lawang, lalu diaduk deh. Ini masakan ini di rumah aku yang ini, teman-teman. Kalau bikin opornya nanti di rumah aku, karena mama pengen makan ini kan, jadi nggak bisa masak di rumah aku di sana, jadi di sini aku masak. Demi orang tua aku nih, teman-teman, biar dia temanin aku ya. Aku harus masakin. Halo, Nadia. Halo, Mama. Mama aku tuh nggak boleh makan nasi lagi, teman-teman. Kayak gini pinknya, teman-teman. Iya. Iya. Ini khas Tumbai, teman-teman, atau timur laut. Iya. Sampai di tangan aku nggak bulat lagi, teman-teman. Oke. Kita tutup dia, teman-teman, biar cepat matangnya dia. Yaudah, Mama. Nikah kan lah, wo tu chu lah. Wo xiang chu fan di jali. Lagi sama Mama ichi chu fan lah. Tadi wo wo ru kok lah. Ayo, teman-teman, kita ke rumah memasak opor. Kenapa aku dua tempat masak ya? Karena di sini bisa bikin pink. Kalau di rumah aku kualinya kecil-kecil nggak bisa, karena kompornya juga nggak memadai gitu. Yuk kita balik bikin masakan Indonesia. Udah nyampe di rumah, sekarang kita masak opornya ya. Hari ini aku ada berapa sayur ya, ada opor, ada puding, ada goreng kentang, ada pesmol, ikan bawal pesmol nanti, teman-teman. Aku pengen mengasih yang terbaik buat keluarga aku hari ini, nggak apa-apa ya. Yang penting hari ini kita pesta makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin bumbu opor ya. Bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Buah pala, jintan, dan ketumbar ya. Lai,
Mama Shishi nih Mama. Wah, udah selesai ikannya teman-teman. Kita masukin serai, laos, dan jeruk dan salam dan kapulaga. Kita masukin air ya. Garam, gula, dan penyedap masuk ya. Kita tunggu ayamnya matang dulu ya teman-teman, baru santan kita masukin ya. Dan sambil nunggu ini, aku akan menggoreng kentang goreng balado. Aku makan lontong opor teman-teman, agak telat. Betul, aku udah di rumah, aku baru masak. Karena aku dari kemarin sibuk banget tau gak, karena anak ulang tahun, jadi udah gak bisa diomongin. Dan kalau bisa nangis, aku mau nangis tau gak. Apalagi dengar takbiran tadi ya, sedih banget aku. Aku teman-teman, goreng kentang aku campur sama tahu biar maknyos ya. Karena kalau dikasih tahu ini mengingatkan orang tua aku. Orang tua aku tuh masakannya ya dicampur pakai tahu terus. Oke, udah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kali semuanya aja ya teman-teman, sudah cepat. Aku pengen merasakan lebaran di Indonesia tuh teman-teman, tapi karena keadaan anak-anak libur ya, nggak bisa deh. Buat bikin pesmol sama aku nanti teman-teman, biar mertua aku juga icipin nanti ya. Wah, opor aku wangi banget, udah matang dia. Kita masukin santan ya. Wow. Kita tunggu mendidih lagi ya teman-teman. Wah, cantik banget. Oke. Ikannya udah matang. Gede nggak teman-teman? Hari ini boleh diicipin ya. Oke, udah matang nih ya. Kasih bawang goreng ya. Oke teman-teman, sekarang kita membuat bumbu pesmol. Ada minyak, jahe, bawang merah, kemiri, kunyit. Kita masukin ya semuanya.
bawang putih jangan lupa ya teman-teman. Serai, laos, dan daun salam ya. Wah, kita masukin santan ya. Biar maknyos ini teman-teman. Nanti aku mau kasih air sedikit ya. Garam, gula, dan penyedap. Kita masukin ikan ya. Gede banget ikannya teman-teman. Sambil menunggu ikannya meresap bumbu-bumbunya itu teman-teman, kita goreng cabe buat goreng kentang kita ya. Semua aku udah matang. Kita masukin bawang dan cabai merah ya. Cuma nyos. Dengan nggak anak kecil di luar rumah nangis. Oke. Kita masukin gula, garam, dan penyedap. Hampir jatuh. Masukin petik, yow. Wow, satu-satu teman-teman, lihat satu biji. Ini nggak boleh mereka rebutan nanti. Kita masukin ya. Banyak kan teman-teman menunya. Sayang nggak ada udangnya. Wah, nggak muat lagi. Teman-teman, lihat aku sibuk sendiri di rumah ya, di dapur ya maksudnya. Bantu aku masak ya. Mama, singku nih lah mama. Iya, siap siapa lah mau dia. Apa siapa, kan dia kuah. Karamel teman-teman, gula pasir ini. Masukin udang. Mama mertua aku tuh teman-teman habis merayakan hanci ulang tahun makan malam ya. Dia mau balik, tapi karena aku lebaran hari ini kata aku, "Mama nggak boleh balik, temanin aku ya," kata aku. Makanya dia nggak balik, teman-teman. Libur lagi satu hari dia. Kita di Indonesia, 今天妈妈特色的时间。真的？嗯，是过年了，妈妈。哦，那你们过年几天？ 三天。哦，三天念呢。对呀。啊，都是一样，跟中国的。一样。嗯。Lihat, goreng udang pakai gula karamel teman-teman ini. Ini anak kesukaan anak aku ini. Oke. Udang gula karamel. Mama, ini mah kok kamu? Mama, jauh sih mau kayak, ha? Tengsan ya. Nanti cai. Ayo teman-teman, kita makan. Apa cari mak? Makan ini dia mak. Oke. Ini teman-teman, ini masakan tumbai. Ini enak loh. Cuman kak papa aku agak gosong sama dia kayaknya. Dan ini pink teman-teman, lihat. Masaknya pakai kuah ikan tadi tuh. Rasanya enak ini.
okay? Ada rendang teman-teman. Ada buah-buahan. Lihat. Seperti ini yang aku masak. Tararang, opor ayam. Nanti lontongnya di belakangan ya. Sepalah. Ayo teman-teman, kita makan ya. Hari pertama kita makan di sore hari teman-teman. Karena aku dari tadi sibuk memasakin buat keluarga aku ini. Dan inilah keluarga inti aku di sini. 我们呢今天呢是印度尼西亚这个开斋节，今天呢就相当于我们中国的新年一样，所以说昨天呢我老婆呢从昨天买菜一直到现在做了一大桌菜，就是为了庆祝新年一样。谢谢你老婆啊，这么辛苦做了这么多菜，谢谢你，谢谢嫂，谢谢姐姐，是不是？来，那得谢姐呀，那得谢谢你啊，你看你做了这么多好菜，自己呢自己一个人啊从昨天忙到现在，从早晨忙到现在，从早晨到现在是更开始吧，是不是？要感谢你老婆。媳妇辛苦了，嗯，都我们外等一下了啊。有的，咱们给他们看呀，但kami satu keluarga mengucapkan Minna Aidin wa Faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. 这么长吗？太长了，我要锁死不了。也就是祝大家印度尼西亚新年快乐。我们开始吃吧。哎呦，给大家看呀，开始啊。不客气啊。这没关系，吃吧。不客气，不用客气。嗯，Alin。 阿琳，两把刀啊！今天呢，我们印尼呢，新年。妈妈，这是印度尼西亚的特色啊，妈妈啊。这些呢，这些都是印尼特色，你尝一尝，妈妈。嗯，品尝。嗯。Aku ambilin buat mereka teman-teman karena mereka nggak tahu gimana cara makan ini. 昨天那个山地说了，因为他妈妈来不了这里啊。嗯。不让你走，你爸你当他妈妈一样。嗯，谢谢啊。嗯。加糖了吧。 陈国杰，给你一个。好。加汤，加不加？不要，我洗洗啦。哎妈，这是。这里八种肉嘛。嗯。kebiasaan aku kayak gini teman-teman mengasih sayur ke mangkok mereka. 这是印尼的，这么吃啊？嗯。Aduh ya Allah，maaf ya。 Pete ini satu bulan nggak ada aku makan-makan dia. Sayang banget teman-teman karena kita lebaran ya. Aku hajar dia. Ayo teman-teman, mari makan. Kami kayak ginilah cara makan kami di China. Nggak seperti di Indonesia, komplit semuanya ya. Aku sedih dengar takbiran kemarin. Kemarin malam orang takbiran ya, sedih banget aku. Thank you bilang perutnya masih agak sakit, jadi kurangi makan dikit ya katanya. Kasihan sama istri saya sendiri di sini teman-teman. Tengah tapi nah ada dia udah sedih ya. Iya, doain aku ya bisa pulang ke Indonesia. Rasanya mantap. Opor aku sama goreng kentang ya, sama petai makannya mantap. Bye bye. Bye bye. Mentua aku tuh kayak orang lagi disco teman-teman kalau naik pesawat. Karena dia darah tinggi, jadi nggak bisa naik pesawat. Seumur umur dia ya, pertama satu kali dia naik pesawat sama kami dulu. Gini dia. Mak, aku tuh
他妈也有飞机，他妈也不敢坐，你也不敢坐。我妈妈也不敢坐。那天奥隆多瓦也是啥呀？那个不？他妈也是啊。啊，那个不然你俩那不少啊？奥隆多瓦啊，三天两头干，那个不，那个哎，打工那不少啊嘞，这里没那个干嘛等木呀？飞掉课，飞掉课。但是不害怕，是到外国去上啊，去哪去上？开摩托车跟爸爸去。走吧，去完了，拜拜。拜拜。Dia sekolah teman-teman, les dia. Sabtu Minggu les sekarang. Mahal betul kan? Bisa makan pete bersyukur. Aku pakai jilbab kerudung ya namanya ya. Kalau jilbab itu kan ketutup semuanya. Biar ala-ala di Indonesia, biar merasain lebaran di Indonesia rasanya. Maka dari tadi ya aku pakai kayak gini teman-teman. Udah pada kenyang? Yaudah teman-teman, mereka udah pada kenyang. Cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Aku lanjut.